pelajar menunjukkan minat dalam mata pelajaran ini, mereka melakukan aktiviti berkumpulan dan juga melakukan aktiviti programming secara hands-on. Belajar 3D printing, macam ni nak buat application, macam ni nak buat marketing business dengan betul, macam ni nak brainstorm dengan betul. Pelajar sendiri dah ada spirit tau. Kita tinggal just nak nyalakan saja spirit tu. Dunia digital tu memang makanan dia. So we just shows the way dan sediakan material, sediakan facilities untuk pelajar-pelajar ni create sesuatu yang lebih baru.